Alhamdulillah, sihat-sihat. Okay. Okay, ceritakan sikit. Kau tinggalkan cinta dia. Kenal wanita paling apa sebenarnya? Okay, cerita dia cinta antara orang kata Okinawa dan juga Malaysia. Dua budaya berbeza. Tapi satu perasaan yang sama. Okay, watak Syah Nazirah drama ni? Watak saya sebagai Raikal. Iaitu anak orang kaya tetapi seorang yang net. Tapi jiwanya sangat bersih lah orang cakap. Okay, apa antara cabaran-cabaran yang terpaksa hadapi untuk menyiapkan drama ni? Okay, pasal Jepun, okay, apa lagi? Makanan, cabaran dia juga lah bagi saya sebab saya kuat melantok. Tapi sebabkan sana, saya terpaksa jaga makan lah kan. Nasib baik saya ada manis kan. Kenis kita yang dah boleh, apa orang kata tu? Masak. Alhamdulillah dan kita orang pola masak ramai-ramai. So, that's one is a savior lah. Okay. Ceritakan sikit pengalaman bekerja sama dengan Shogun, pelakon daripada Jepun dan artis lain. Pengalaman saya kerja dengan Shogun was amazing because dia sangat, orang kata dedication. Dedication pun boleh. Dedicated. Okay, sangat dedicated. And then, sangat fokus dengan apa yang dia buat. And very helpful. And then, dengan pelakon lain macam Mimi, macam Aniz Alika, alhamdulillah memang tak ada masalah langsung because they are very professional and sangat helpful lah. Everyone on set has very very helpful and alhamdulillah we finish it on time. Thank you very much. Apa yang best tentang drama ni yang membuatkan diorang semua kena tengok drama ni? It's actually cerita ni saya membawa satu karakter yang lebih lain lagi. Saya cuba lagi. Tapi kita tengoklah dia ada dalam lembut dia tu. Dalam kelembutan dia tu sebenarnya dia seorang yang jujur. Kita macam selalu saya cakap orang yang jujur dalam gangster ni tak jujur dalam lembut dia. So, boleh ke saya jadi lembut? Bukan lembut, lembut potong. Tak. Ni lembut cute, baby. Love it. Right. Okay, kita ada soal.